Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di Mama Risa Aska Channel. Kali ini saya akan membuat bolu jadul sukada. Ini bahan-bahannya juga simple ya. Saya hanya menggunakan 4 telur. Yuk kita lihat bahan-bahan apa aja yang perlu kalian persiapkan. Di sini ada 200 gram tepung terigu protein sedang, gula pasir 170 sampai 175 gram, ada 100 gram mentega atau margarin cair, ada 4 buah butir telur, ada 1 bungkus bubuk susu, ada vanili, ini 1 bungkus bisa di skip, dan ada 1 sendok teh SP. Di sini saya menggunakan tentunya bahan-bahannya ada sukada ya, ini secukupnya saja. Dan selanjutnya saya akan mengocok gula, telur serta SP. Oke, saya sini kalau sampai kita mixer ya. Langsung aja saya akan masukkan dan bagiannya sedikit-sedikit dulu. Masukkan tepung terigu yang sudah saya campur dengan susu bubuk dan vanila bubuk ya. Langsung aja saya akan masukkan begitu. Apabila sudah tercampur rata ya seperti ini, langsung aja saya akan tuang dulu yang sudah saya olesi tipis dengan margarin dan tepung terigu. Ini loyangnya boleh ukuran 20 atau 22 ya. Jangan lupa untuk ovennya kita panaskan terlebih dahulu. Ini oke, setelah saya campur rata di lain seperti ini, saya entak-entakkan dulu ya. Jangan lupa untuk ovennya kita panaskan. Dan di sini sukadanya saya campur dengan sedikit tepung terigu agar nanti dia ini sukadanya tidak tenggelam ya adonan bolunya. Campur rata. Oke, misalkan taburi aja langsung. Ini ya, langsung aja kita proses ovennya ya. Oke, setelah masuk seperti ini kita tutup ya, gunakan api kecil dulu cenderung sedang, kita ke oven kurang lebih selama 40 sampai 45 menit. Oke, kita tunggu. Oke, awas panas. Oke, bagus ya seperti ini, lalu kita tunggu hingga dingin ya. Dan ini hasilnya. Tuh, bagus ya, besar loh, ini telur 4. Tuh ya, saya akan lihat dalamnya. Saya akan potong. Ini lembut banget ya, tanpa harus menggunakan tepung maizena. Ini
Ini empuk banget loh. Pokoknya resep bolu sekadanya ini kalian harus coba di rumah ya. Oke, jangan lupa untuk tekan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.